Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Kembali kita di MG Triha. Hari ni Zik nak buat honest review tentang Azia 2023 di bahagian interior, exterior dan juga kita nak tengok enjin dia juga guys. Dia akan ceritakan segala-galanya untuk korang, untuk Zik review secara jujur apa yang Zik anggap untuk Azia 2023 ini. Alright guys, jadi Zik berada di Pro 2 Section 15 dan terima kasih kepada Daihatsu DMM Shah Alam kerana mengajak Zik untuk join launch Azia 2023. Jadi launch Azia 2023 ada di dalam sana dan nanti kita akan tengok Azia launch pada pukul 11. Dah ada dua yang dekat depan kita, iaitu Azia untuk advance dan juga yang ni dia tak pasti lagi apa G-spec rasa saya tak silap. Dan yang kat situ ada warna yang baru, kita nak tengok warna coral blue dan juga lagi satu warna merah. Kita tengok kat sini ada Azia Advance. Azia Advance tengah ramai orang yang tengok. Jadi kita review dulu Azia yang spec G ni. Okey, kalau kita tengok dekat sini, lampu dia masih pakai halogen dan ini adalah design dia lah guys. So ini adalah design Azia yang G spec guys. Jadi kalau korang tengok kat sini, perbezaan dia dengan Advance, satu dia tak ada DRL kat tepi ni. Lepas tu lampu dia masih pakai halogen. Zik ingat semua dah pakai LED, tapi still kalau yang low spec ni dia masih pakai halogen guys. Kalau kita tengok kat sini pun, yang ni Zik tak pastilah untuk tepi ni kenapa dia masih pakai rim yang sama. Dan ini adalah kalau korang tengok kat sini masih 14 inci. Untuk Advance kalau kita tengok dia masih juga 14 inci. Nak tengok Advance punya ni kalau masukkan dengan Azia style pun memang cun. Tapi Zik tak pastilah, mungkin ada yang pada korang beli kereta tukar terus rim kan. Tapi kalau korang tengok Azia Advance dengan Azia G-Spec, rim dia masih sama guys. Ini dia nampak agak panjang daripada sebelum Azia yang lama guys. Kalau korang tengok, Dia nampak macam lebih kurang panjang dia nak sama dengan Myvi. Okay, kalau korang tengok, Zik tak pasti wheelbase dia berapa. Kalau Azia lama wheelbase dia 3600 lebih mm. Kalau Myvi pula 3895 mm. Tapi untuk Azia yang baru ni, Zik tak pasti lagi wheelbase dia berapa. Dia akan try tengok katalog berapa wheelbase dia dan kita boleh compare lah adakah dia panjang lebih kurang sama dengan Pro 2 Myvi ataupun dia lagi pendek daripada Pro 2 Myvi ataupun sama lebih kurang dengan Pro 2 Myvi. So ini adalah belakang dia guys. Kalau korang tengok design belakang dia, dia ada curve sikit kat sini. Ya, lampu dia pula macam lebih kurang Myvi guys. Tapi dia hanya ada body dan tak buat dua side. Jadi ni Zik tahu kenapa dia tak buat dua side. Sebabnya satu, dia nak jimat kos. Sebabnya kalau korang letak lagi satu lampu kat sini, dia punya kos dia akan jadi lebih lah. Sebabnya korang kena buat wiring apa semua kat sini. Jadi disebabkan tu Azia dia buat satu kat sini. Kalau kita tengok pun ada orang cakap dia lebih kurang nampak macam Polo, VW Polo, lebih kurang nampak macam Honda Brio, macam-macam lagi guys. Pergi ke Myvi Advance pula, kalau korang sini lampu dia full LED berbanding dengan Azia G-Spec yang kita tengok. Lepas tu kat sini pun dia ada DRL dia. Jadi kalau kita tengok kat sini, konsep dia punya design dia lebih kurang macam dia ambil pattern daripada Alza agak guys. So dekat tengah ni pun sama identiti dia, lebih kurang dengan Myvi, lebih kurang dengan Alza baru dan juga ada sikit lah dengan Activa. Lampu depan ni Zik tengok lebih kurang macam beza yang baru tu guys. Dia berwarna biru coral blue. Kalau kita tengok warna dia, kalau Zik perhatikan, dia lebih kurang macam beza yang lama lah, kiranya yang bukan facelift. Beza yang lagi lama tu biru dia lebih kurang sikit dan ada lain lah sikit. Kalau korang tengok biru dia memang tak sama macam Myvi facelift. Warna biru dia, biru dia lebih pada tone teal berbanding yang Myvi facelift lah. Facelift lebih kepada biru, jadi lebih pada teal. Keluaran buat Azia yang spek rendah ni tak ada untuk indikator dekat tepi ni lah berbanding dengan Azia Advance. So Azia Advance ada. Okay, kalau kita tengok Azia Advance punya side mirror ni sebiji macam Myvi Gentry, Myvi Facelift. Tetapi kalau kita tengok dekat Azia G-Spec ni lain sikit guys dia punya side mirror dia.
Ini pun dia ada keyless untuk touch. Lepas tu terus buka guys. Dia lebih kurang nampak dia style dia macam Ativa. Okey. Seterusnya guys, kita tengok pada enjin dahulu sebelum kita pergi ke interior. Alright, untuk enjin ini still pakai 3 silinder guys. Kalau tengok kat sini memang 1.0cc lah, tak ada 1.0 turbo. Malangnya memang tak ada 1.0 turbo lah guys. Kalau kita tengok dekat Agya, dia ada 1.2cc. Jadi kalau untuk Malaysia, keluarkan 1.0cc. Jadi kalau korang tengok kat sini boleh nampak lah dia punya washer dia kat sini. Lepas tu coolant kat sini. Okay, bateri dia macam ni. So bateri pun memang nampak cantik lah. Dia punya penutup dia memang cantik. Memang kemas. So kat sini pun dia dah kemaskan. Kat sini adalah ECU box dia. Okay, so intake dia kat sini. Intake dia kat sini lah sama. Okay, jadi kat atas ni intake dia lebih kurang macam kita tengok macam beza punya lah untuk 1.0 punya style. Adalah bahagian dalam untuk Azia 2023 guys, kalau korang tengok kat sini. So steering dia memang sama sebiji dengan Ativa punya dan juga Alza punya. Dia memang mengekalkan steering yang identiti yang macam ni. So senang lah korang nak cari spare part, tak ada masalah. Jadi kat sini ada button untuk infotainment. Lepas tu kat sini ada mic. Kat sini juga ada untuk ni lah dan juga ada power button. Power button ni adalah untuk korang tendahkan gear dan pergi lagi lah. Jadi kalau korang tengok kat sini, sini adalah infotainment dia. Infotainment dia kira macam floating punya style. Memang cantik, memang modern. Jadi korang boleh tengok juga dashboard dia. Memang lawa guys. Ini adalah Zik cakap, memang Zik bangga jugalah tengok Azia ni dengan dia punya aesthetic dia kan. Memang cantik guys. Kita tengok kat tengah ni sahaja ada cup holder. So tak ada cup holder dekat tepi ni. Okay, itu adalah satu kelemahan lah. Cuma ni kat sini kita dah ada dua cup holder. So better lah, better. Okay, so kalau kita tengok kat sini, sini ada compartment untuk glove box dia. Okay, jadi kat sini ada dia punya ni. Cuma ni tak ada armrest guys. Okay, tapi mesti confirm ada aftermarket yang buat armrest guys, jangan risau. So kat sini pun kita ada cup holder dia kat sini. Okay, yang dia punya lock dia ada dekat sini guys. Senang betul nak tekan lock. Cumanya kelemahan dia adalah kalau ada ada anak duduk kat sini, ada boleh main-main sikit lah kat sini. Tapi tak ada masalah. Dan ini adalah nampak lagi style lah sebab dia letak kat sini. So gear knob pun dia macam ni rupa dia. Okay, dan dalam dia punya ni lebih kurang dengan Alza punya style. Dia punya untuk button aircon. So Zee nak tekan untuk korang tunjukkan meter tak boleh, sebabnya tak ada key. Jadi korang boleh nampak kat sini, cumanya dia punya meter dia seakan-akan macam Ativa. Dia masih pakai, dia pakai fully digital guys. Jadi kat sini korang boleh tengok lah macam-macam. Dia memang macam style Ativa lah dalam dia. Okay, jadi kalau korang tengok pula dari segi Zik duduk. Okay, bagi Zik lah, Zik panjang tinggi 176 macam tu cm. So bagi Zik tak ada masalah apa-apa untuk ketinggian Zik ni. Okay, Zik masih okay lagi untuk duduk dengan cunya. So kalau kita tengok dekat sini pun, okay, dekat kita punya ni Zik ada lagi space lah dekat sini. Untuk ni Zik ada space lagi untuk kaki Zik. Jadi bagi Zik dia punya luas dia still okay. So untuk laras laras ni pun ada. Okay, turun atas ada. Jadi kalau kita tengok kat sini pun ada ASA guys. Semuanya ASA ni dia tak berapa pasti lagi untuk Azia ni apa yang safety dia, full system ataupun tak, sama dengan Myvi FL. Itu dia tak pasti. Dan kalau kita tengok kat kereta ni ada 6 airbag. Memang lain daripada Azia yang lama. So teknologi memang Zik cakap dalam ni memang dah rasa macam lain lah. Korang pun boleh tengok kat sini ada traction control, ada ASA, ada parking sensor depan. Ini parking sensor depan pun ada. Lepas tu ada traction control. Lepas tu kat sini ada auto headlight. Auto headlight pun ada guys. So kat sini pun korang boleh adjust dia punya headlight dia guys. So advance Zik cakap memang banyak lah dia punya features kat dalam ni. Memang Zik cakap nice juga, well done. Siap dengar ada pattern carbon kat sini. Korang tengok ni, siap ada pattern carbon kat sini. Terbaik. Dan ini adalah kerusi dia guys. Kerusi dia masih simple dan juga nampak sporty sikit lah. Dia ada lining merah kat sini untuk bagi dia nampak gah sikit. So dia campur dengan ni, rasa dia macam Alcantara sikit lah. Dia rasa macam baldu sikit. Lepas tu kat sini semi. Kalau korang tengok kat sini, ini yang pelik ni. Zik tengok ini warna hitam, tapi ini warna putih. Ini warna putih. Kenapa tu? Itu yang Zik pelik. Cumanya kalau kat sini korang nak hitamkan semua ni, memang dah cun lah. Dan kalau korang tengok kat sini pun dah ada benda ni, iaitu untuk seat belakang guys.
Mantap, mantap Azia. Well done Pro 2, well done. So kalau kita tengok kat sini pun, dekat pintu door trim dia, okay, dia ada design macam ni. So ada speaker kat bawah dan juga ada cup holder lagi. Okay, jadi untuk Pro 2 Azia ni memang banyak cup holder, sebab itulah dia tak letak dekat tepi ni guys. Jadi good job Pro 2, good job. Pula bahagian belakang kita tengok dia punya ruang dia guys. Okay, untuk Zeke yang tinggi 176 ni, okay, ruang legging ni bagi Zeke memang okay, tak ada masalah. Bagi Zeke memang acceptable untuk Azia. Zeke rasa pun agak luas sikit daripada berbanding Azia yang lama. Cumanya kat belakang ni dia punya seat bahagian ni memang tak ni lah, tak compliment untuk badan yang tinggi macam Zeke ni lah. So kalau macam Zeke nak tinggikan, Zeke kena tinggikan kat sini sikit kot. Okay, okay, Zeke dah tinggikan. Alright, baru selesa guys, baru selesa. Tapi untuk badan, untuk kita nak rest semua, dia tak mencapai lah untuk tinggi Zeke macam ni. So belakang ni Zeke rasa untuk orang yang pendek sikit, orang yang bukan badan besar, okey lah untuk duduk dan selesa lah untuk badan jalan jauh. So kalau korang tengok dia punya apa, sandaran tu bagi Zeke, sandaran dia agak tegak, tapi Zeke rasa boleh adjust kat tu. Okey guys, jadi seat, untuk seat sandar dia tak boleh adjust. So macam ni saja, dia bukan macam Myvi kita boleh adjust 1, 2, tak boleh. So ni memang satu macam ni lah. Jadi kalau korang tengok sandar dia memang macam ni saja. So kalau jalan jauh tu untuk bagi tinggi yang macam Zeke ni agak susah, agak tak selesa sikit lah. Nak tidur tu lah, kalau nak tidur lah dalam kereta kan, agak tak selesa sikit guys. Jadi tapi kalau untuk yang macam kadang-kadang kan benda semua tak ada masalah. Cuma korang tak boleh expect lebih guys, sebabnya ini adalah kereta Azia, kereta yang untuk kita gerak daripada A to point A. Bukannya untuk kereta yang keselesaan dia jauh-jauh guys. Okay, jadi ini adalah rupa door trim dekat belakang guys. Okay, siap ada cup holder lagi. So kat sini pun ada ni. Dan dia punya style memang modern lah. Jadi kat belakang ni pun kita ada tempat letak. Okay, memang cun. So kat sini pun kita ada safety lock untuk nak letak handbag. Memang cun. Cuma tak ada USB. Okay, seat USB tak apa, itu accessible. Dan ada hook lah untuk belakang tiap-tiap dua di pintu. Nice dia. Okay, untuk boot space dia, kalau berbanding dengan Azia lama, Zeke rasa dia macam lebih kurang sama. Zeke tak pastilah, Zeke tak boleh nak nilai benda ni, tapi Zeke tengok macam lebih kurang sama. Dan dia tak sebesar macam Myvi lah. Myvi dia besar sikit dan panjang sikit, tapi ini Azia dia tak macam ni. So kalau kita tengok kat sini, ini best ni. Tayar spare, alah, tayar spare tak dapat sama lah macam Myvi. Tayar spare dapat ring kompak. Okay, itu adalah satu. Lepas tu kat sini Zeke tak pasti apa benda ni. Untuk yang ni Zeke tak pasti apa benda, sebab apa ada benda ni. Zeke tak pasti gear up untuk Azia ni keluar bila. Sebabnya kalau kita tengok kat sini, dia dah ada untuk yang ni lah. Gear up. Ada lampu patutnya, tapi mungkin sebab dah terbuka lama, so dia tak ada lampu. Dia ada lampu, lampu warna. Okay, Zeke tunjuk sikit apa perbezaan dengan Azia Advance dan juga Azia G guys. Okay, untuk interior ni, kalau korang tengok interior, satu interior dia, korang tengok lah, tak ada tempat button kat sini. Okay, lepas tu dia punya meter dia adalah analog campur digital sikit guys. Tu dia tak pakai push start button eh. Dia masih pakai key ke? Dia masih pakai key. So kat sini pun banyak kosong, sebabnya tak ada macam Advance. Dan ini adalah sama dia punya infotainment seperti macam Myvi lah, untuk tekan-tekan-tekan ni. Jadi untuk kalau korang tengok kat sini pun, dashboard dia punya perbezaan dia adalah dah tak ada garnish chrome. Kalau kita tengok untuk Myvi Advance, dia ada garnish chrome. So kat bawah ni pun sama lagi, ada signature carbon fiber sikit. Dan dekat sini guys, korang tak dapat tombol digital guys. Korang dapat tombol macam ni, tombol macam tombol kipas lah. Tak adalah tombol kipas, jahat sangat sini. Okay, tombol macam tombol ni lah, boleh push macam ni. So kat sini boleh tekan macam ni, dia tak boleh digital. Kalau korang tengok kan nampak, nice juga. Dia ada lagi dia punya nampak moden tu. Nice, masih nice. Okay, so dekat tepi ni apa perbezaan dia, tak ada beza, sama juga macam Advance. So dekat sini masih ada lagi untuk indicator dekat belakang pakai seatbelt ataupun tidak. G-Spec tak ada tempat pemegang ni, pemegang tangan. Untuk Advance ada guys. Kita bercerita tentang harga pula guys. Tadi kita dah ceritakan tentang spek dia, tentang dia punya dalaman, interior, exterior dan juga enjin.
kita nak cerita pasal dia punya harga guys. Kalau kita tengok dekat sini, untuk 1.0G $39,920 untuk on the road price. Untuk 1.0X CVT $41,375, dan untuk SE pula $45,485. Dan AV $51,123. Okay, jadi kalau korang tanya Zik, adakah berbaloi untuk korang beli Azia dekat belakang Zik ni, iaitu advanced spec? Okay, sebabnya harga dia dah lebih kurang sama dah dengan MyV 1.5H ataupun MyV yang 1.3 lah. Jadi untuk yang ni Zik nak cakap untuk pada korang, kalau bila Zik tengok depan-depan mata, Zik tengok dia punya level tu dah nak dekat sama dengan MyV. Kecuali level yang tak sama adalah bahagian enjin. So enjin dia 1.0cc, kalau nak berbandingkan dengan MyV 1.3 ataupun MyV 1.5 memang tak boleh lah guys. Tetapi dengan teknologi yang ada, iaitu advance, dah ada ASA, dah ada macam-macam, dah nak lebih kurang dengan MyV. Lepas tu dia punya dalaman pun dah lebih kurang macam Ativa, dah lebih kurang macam Alza. Dia punya modern dia, dia punya design dia dah tak macam Azia. Kalau kita bandingkan Azia baru dengan Azia lama, memang berubah. Baran pun dia punya panjang, dia punya bentuk dia dah tak nampak macam segmen A. Dia nampak lebih kurang nak dekat ke seakan segmen B. Tetapi masalah dia adalah di bahagian sisi. Kalau kita comparekan dengan Azia lama dan juga Azia baru, beza dia kalau Zik tengok dengan harga yang dululah, ayalah RM5,000 ke RM6,000 macam tu. So nak Zik nak cakap kategori ke mampu milik, itu terserah pada korang lah untuk korang menilai. Adakah Azia ini harga mampu milik? Masih lagi kategori pada kereta harga murah. Jadi kalau korang yang nak cari harga kereta yang bawah RM40,000, Zik rasa dah tak possible untuk new car. Sebab dia Pro 2 pun kita tengok Azia dah keluar, paling murah RM39,000, still RM30,000 lah, tapi dah nak dekat RM40,000. Jadi bagi Zik, beli kereta ni untuk Azia yang baru ni, bagi Zik berbaloi sebab dia punya safety lah. Sebabnya kalau kita tengok pun, ramai yang pakai Azia untuk kebanyakannya orang-orang yang tak berkemampuan sikit, tak ada modal sikit, dan juga selalunya juga adalah di kalangan wanita yang bekerja di bahagian sektor kerajaan ataupun yang lain-lain, dan juga orang-orang yang buat small business yang perlukan kereta untuk buat small business lah. Jadi korang tengok ni, Proda dah fokuskan Azia ni kepada safety. Kalau korang tengok airbag pun dah ada 6, lepas tu dengan dah ada ASA nya. So lepas ni tak adalah risau sangat. Kalau jadi apa-apa, na'udzubillah kan, kita tak tahu apa akan jadi, akan datang. Sebab tu Proda fokuskan untuk tingkatkan safety di bahagian setiap kereta di dalam Proda. Jadi kalau korang nak tengok Zik test drive untuk Azia ni, banyak review cakap Azia lagi sedap daripada MyV. Tapi Zik dah rasa sendiri MyV Zik, dah rasa sendiri Azia. Azia pun Zik pakai isteri Zik punya Azia yang lama. Kita tengok nanti test drive, Zik akan review jujur kepada korang tentang apa yang Zik rasa untuk Azia yang baru ni, iaitu 2023. Adakah ia lebih baik daripada MyV? Kita nantikan guys. Jadi modify itu pasti guys. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan ciao. Ha guys, dah habis tonton dah? Relax dulu guys. Jom subscribe dan tengok video-video Zik yang lain. Psst, tak apa bang. Tengok kena racun, beli je dulu. Duit boleh cari. Terima kasih kerana support Zik, dan Zik doakan kepada korang, semoga korang dimurahkan rezeki.